derma untuk parti politik bertentangan dengan undang-undang negara. Baik, sekarang Arab baik tak macam mana otak dia jadi tak betul, dia derma kat kita. Apa macam kalau China derma kepada DAP 5 bilion, 10 bilion untuk jahanamkan politik bangsa kita? Bukan kita kan yang ajar semua ni? Dan Melayu ini adalah bangsa yang mentalitinya sekarang dalam proses dirosakkan. Saya dulu pergi ke Vietnam. Pergi ke Vietnam. Dan di Vietnam, di Vietnam saya dibawa satu kepada satu kolam, kolam Ho Chi Minh. Bila sampai di tepi kolam Ho Chi Minh, orang yang membawa kami ke situ tepuk tangan, tepuk. Ikan tepi kolam lompat. Lepas tu ikan tepi kolam lompat, ikan di belakang lompat. Lepas tu ikan belakang lompat. Macam ombak, ikan tu lompat daripada kolam kucing ini. Saya tanya, is this true of all your fish in Vietnam? Dia kata, no. Ini special ikan. Ikan Ho Chi Minh pelihara. Macam mana Ho Chi Minh buat sampai ikan tu boleh lompat? Dia kata Ho Chi Minh tiap-tiap pagi dia bawa ikan umpan, dia tepuk tangan, dia letak ikan. Lama kelamaan ikan dah tahu bunyi tepuk ada makanan akan datang. Ho Chi Minh tepuk, ikan lompat. Lama kelamaan ikan dah biasa lompat bila dengar tepuk. Ho Chi Minh tepuk, dia lompat. Ikan tak datang pun dia lompat. Bila hak depan lompat, hak belakang lompat. Waktu saya pergi ke Vietnam, Ho Chi Minh dah mati dekat 27 tahun. Bermakna ikan yang duk lompat tu ikan keturunan. Dan jadi budaya cicit kepada ikan yang lompat dan Ho Chi Minh dulu. Jadi Melayu yang duk lompat bila orang bagi duit, Melayu itu nanti China bagi duit pun dia lompat, India bagi duit pun dia lompat, tak payah bagi duit aja, janji nak bagi duit dia lompat. Itu mengenai ikan subsidi. Perkasa kami ke-6. Sekian, terima kasih.